Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kyoter. Kyoter ini adalah pembangkit listrik. Tiga jenis pembangkit listrik, yaitu yang pertama pembangkit listrik tenaga arus air laut. Nah, arus air laut ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, di sebelah sana, di sebelah kanan saya itu adalah pembangkit listrik tenaga angin. Dan yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Jadi di sini setiap atap ataupun tempat nongkrong itu dijadikan sebagai pembangkit listrik. Tidak heran di Korea ini kenapa tarif listrik itu murah, karena memang segala jenis sumber daya alam itu dimanfaatkan. Yang terbesar itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan ini adalah salah satu pembangkit listrik terbesar di dunia juga. Sebenarnya lokasinya cukup jauh, cukup gede. Saya sekarang berada di lantai 25. Di sini juga sebagai tempat wisata. Kalau cuacanya bagus, pemandangannya enak.